Para pensiun harus tahu, berkas dokumen apa saja yang dibutuhkan untuk mencairkan dana pensiun di TASPEN. Tentunya, jika mengambil dana pensiun, perlu membawa dokumen yang dibutuhkan untuk mencairkan dana di TASPEN. PT TASPEN Persero atau Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri adalah badan usaha milik negara Indonesia yang bergerak di bidang asuransi tabungan hari tua dan dana pensiun bagi ASN dan pejabat negara. Seperti yang sudah diketahui, bahwa para PNS yang telah memasuki masa purna tugas akan mendapat dana pensiunan. Dana pensiunan para PNS telah diatur sesuai Undang-Undang Sumber Dana Pembayaran Pensiun, berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN. Para PNS yang sudah pensiun akan mendapat hak pensiun dan dapat mengambilnya di TASPEN. Seluruh PNS secara otomatis akan terdaftar sebagai penerima manfaat program pensiun. Para PNS dikenakan iuran berupa pemotongan 4,75% penghasilan dari gaji pokok dan tunjangan keluarga setiap bulannya. Bukan hanya bagi pegawai yang memasuki usia pensiun, tetapi dana yang diberikan juga termasuk uang duka wafat dan pensiun terusan untuk keluarga yang bersangkutan. Aturan mengenai pelaksanaan pemberian uang pensiun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 mengenai pensiun pegawai dan pensiun janda, duda pegawai. Setiap PNS berhak memperoleh dana pensiun dan harus menyiapkan sejumlah dokumen jika ingin mencairkan dana pensiun. Syarat dokumen yang perlu diketahui para pensiun PNS dalam mencairkan dana pensiunan, doktaspen.co.id. Berikut dokumen syarat pencairan uang pensiun di TASPEN. 1. Formulir permintaan pembayaran FPP yang akan diisi dengan lengkap. 2. Fotokopi surat keterangan SK pensiun atau pertimbangan teknis pertek. 3. SKPP, surat keterangan penghentian pembayaran yang diterbitkan instansi berwenang pemerintah daerah atau kantor pelayanan perbendaharaan negara. 4. Pas foto suami istri berukuran 3x4 sebanyak 2 lembar. 5. Fotokopi identitas diri berupa KTP elektronik atau SIM. 6. Fotokopi buku rekening. 7. Fotokopi NPWP, nomor pokok wajib pajak. Itulah 7 dokumen penting yang perlu diketahui para pensiun PNS jika ingin mencairkan dana pensiun di TASPEN. Semoga bermanfaat.